Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau bikin bakwan sayur ya teman-teman, atau bala-bala. Dan ini aku udah sediain ya, ada kol ya. Aku ini ada sisa kol sedikit, daripada dibuang kan sayang kan teman-teman. Nanti aku bakalan potong-potong, dan ini udah aku cuci bersih ya teman-teman. Dan ada wortel, ada daun bawang, ada seledri, dan bumbunya aku pakai 3 siung bawang putih, 2 siung bawang merah, dan aku pakai sedikit kunyit ya. Untuk bumbunya ada bawang putih 3 siung, ada bawang merah 2 siung, dan aku pakai sedikit kunyit ya. Kalian bisa tambahkan, bisa enggak, ini sesuai selera. Dan ini aku pakai tepung terigu ya. Ini tadi aku pakai 150 gram teman-teman. Oke teman-teman, aku bakalan potong dulu bahan-bahannya ya. Dan untuk bumbunya nanti aku bakalan tambahkan sedikit garam penyedap rasa, dan nanti bumbunya aku halusin. Oke, aku potong-potong dulu ya bahan-bahannya. Kubisnya aku mau potong tipis-tipis ya teman-teman. Ini tadi udah aku cuci bersih. Oh ya, sedikit cerita ya teman-teman. Kemarin itu ada yang sempat tanya sama aku, ada yang inbox, ada yang CTA, katanya gini, "Mbak, kamu itu kalau masak kok bajunya itu cuma lulu, gak pernah ganti ya?" Aku ketawa teman-teman. Pikirku, bajuku gak pernah ganti. Lah itu pakainya yang agak-agak ada merah putihnya gitu katanya. Terus aku bilang, "Oh mbak, itu bukan baju. Itu namanya, itu apa namanya, kayak semacam perlak gitu loh teman-teman, perlak yang buat masak. Jadi itu kalau misalnya kita lagi masak kan takutnya bajunya kotor tuh, jadi kalau dipakein ini jadi nggak kotor." Biasanya nih wong Jawa kayak lo nih bermasak kan mesti ikut toh, nek ngelap nganggo kaos biasane sih. Jadi aku bilang, "Itu bukan baju mbak, itu namanya perlap biar baju kita nggak kotor." Ini aku potong tipis-tipis ya teman-teman. Ini aku bakalan sisihkan. Selanjutnya aku bakalan potong ini daun seledrinya ya, aku potong kecil-kecil. Terus kemarin sebetulnya sih bilang, "Kok bajunya merah semua, apa bajunya juga gak pernah ganti?" Bajuku itu kebanyakan warnanya merah teman-teman, bukan yang gak pernah ganti. Karena aku orangnya suka warna merah, kebanyakan bajuku warnanya merah. Jadi kalian jangan salah paham ya. Ini aku dan bawangnya juga aku potong tipis. Ya cuman sedikit cerita aja teman-teman. Ini aku bakalan sisihkan. Terus aku potong wortelnya. Wortelnya juga aku potong tipis dulu ya. Ini aku gak mau pakai semua, aku pakai secukupnya aja.
segini aja udah cukup. Lalu aku potong tipis seperti korek api. Namanya juga orang banyak ya teman-teman, terkadang tuh ada yang gak suka sama kita, ada yang suka, ya namanya juga orang banyak teman-teman. Aku sih orangnya biarin aja, mereka baik ya aku baikin, mereka jahat ya tetap aku baikin. Oke teman-teman, aku potong tipis ya. Oke, aku sisihkan lalu aku bakalan haluskan bumbunya. Oke teman-teman, ini aku udah siapin tepungnya ya. Dan aku bakalan masukkan ini. Masukkan kol, wortel, seledri, sama daun bawang ya. Aku masukkan semuanya ya teman-teman. Terus kita tambahkan bumbu yang udah dihalusin tadi, ada bawang merah, bawang putih, kunyit, lalu aku aduk-aduk. Aku tambahkan sedikit air ya, tambahkan sedikit air secukupnya aja, sedikit-sedikit ya teman-teman. Ini adonannya udah jadi ya teman-teman, dan sekarang aku bakalan goreng. Oh iya, tadi aku tambahkan sedikit garam, sedikit penyedap rasa, dan aku tambahkan sedikit kaldu bubuk karena aku nggak punya masako ya. Dan sekarang waktunya penggorengan. Aku tadi udah siapin minyak, dan ini minyaknya kebetulan udah panas. Oke teman-teman, ini aku udah siapin minyak ya, dan ini kebetulan minyaknya udah panas. Aku sekarang bakalan goreng bawang sayurnya atau bala-balanya ya. Karena aku gak punya cetakan khusus, jadi aku pakai sendok aja teman-teman. Untuk ketebalannya kalian bisa sesuai selera, cuman ini aku mau bikin tipis-tipis aja. Karena ini sedikit, jadi satu kali penggorengan aja udah teman-teman. Kita tunggu sampai berubah warna kecoklatan. Oke teman-teman, ini udah agak kering, aku balik kecoklatan. Kita goreng sampai berubah warna kecoklatan. Cuman tadi aku takut gosong, jadi aku balik dulu. Oke, kita tunggu sampai bakwannya matang. Jangan lupa dibalik ya teman-teman, takutnya nanti gosong. Ini kalau digoreng bentar lagi juga selesai, udah agak berubah warna kecoklatan. Kita tunggu ya sampai bawang sayurnya matang. Oke teman-teman, ini bawang sayurnya udah matang ya. Aku bakalan tiriskan karena tadi bahannya cuma sedikit. Jadi ini tadi aku goreng
satu kali aja udah selesai teman-teman. Oke teman-teman, ini bakwan sayurnya atau bala-balanya udah mateng. Dan ini hasilnya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah like, udah komen, udah support aku. Terima kasih banyak buat kalian semua yang selalu hadir di setiap video aku. Jika kalian suka video aku, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan jangan lupa juga untuk share. Silakan juga tinggalkan komentar kalian di video aku. Insya Allah secepatnya akan aku balas satu persatu. Oke, terima kasih banyak buat kalian semua. Jangan lupa jaga kesehatan, selalu pakai masker kalau keluar rumah. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.